hari ini gue kedatangan lagi satu serigala baru lagi. Jadi ini buat jantannya Natasha ntar, temennya Natasha. Lihat. Datangnya tapi udah agak gede, ini umur 4. Karena kan dia masih bayi, sedangkan yang lain udah gede-gede nih alaskan malamutnya. Tapi setelah dibujuk-bujuk, akhirnya dia mau juga keluar, walaupun pelan-pelan. Dan langsung sosialisasi sama anjing-anjing yang lain. Masih bingung tuh, datang-datang udah ketemu sama banyak banget anjing dan ditonton sama banyak banget orang. Nah, jadi di Jakarta Pet Expo ini juga lagi ada kontes anjing nih, keren-keren banget anjingnya. Tapi di Jakarta Pet Expo ini nggak cuma ada hewan anjing doang atau kucing, tapi ada juga reptil dan hewan-hewan unik lainnya. Nah, ini ularnya keren-keren banget tuh. Yang tadi pertama itu ular guci. Ada burung juga nih, burung perot-perotan gini gue juga demen nih, lucu-lucu banget burungnya. Terus ada kura-kura sultan, ini namanya kura-kura Aldabra. Itu harganya bayinya aja bisa sampai 30 juta. Dan masih banyak lagi hewan-hewan unik lainnya di Pet Expo ini. Akhirnya setelah puas di Pet Expo, kita bawa pulang nih si Clean. Jadi jalan-jalan aja nih di mall sampai pulang. Tapi nggak berani terlalu lama jalan-jalan di mallnya, soalnya abis ini kita bakal langsung pulang ke Purwokerto bawa si Clean. Seru juga sih, gue nggak pernah kebayang bawa serigala di mall di Jakarta. Soalnya dulu kan gue di Bali, jadi gue cuma bawa serigala itu ke pantai. Oke, jadi gue pulang dulu sampai ketemu lagi waktu udah di rumah nih ntar.
beda ya, kalau serigala lebih cepat kering. Jadi pertama dilap dulu pakai lap kanebo. Terus ntar kalau udah baru dikeringin lagi pakai hair dryer. Ini sebenarnya mulai boleh mandi kemarin abis obat cacing, tapi special occasion dia nyemplung ke kolam, mau gimana? Dia mau kenalan sama arwana ya. Oke, jadi videonya sampai di sini dulu. Ntar please like sama subscribe ya, biar kita lihat lanjutan update-nya dari Clean sampai Natasha, Zara, ntar semua bakal datang ke sini. Jadi ntar bakal ada dua serigala, pair, terus ada Alaska Malamut, dan ada hewan-hewan yang lainnya. Banyak, ntar bakal gue review semua. Thank you. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya.